السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمة الله الله عز وجل برفرما في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كتب ada satu perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini. Pertama, ayat ini bicara tentang subjek yang dipanggil atau khitab. Siapa mereka? yakni orang-orang beriman. Karena itu ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah Azza wajalla panggil subjek ini maksud dengan panggilan ya ayuhal amanu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk kepada sesi perintahnya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum perintahnya jelas puasa yakni berpuasa tentu di bulan suci Ramadan sebagaimana perintah berpuasa ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang beriman sebelum kita sebelum masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jenis perintahnya. Tentu banyak sekali ada sejumlah perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat ini diakhir dengan kata-kata la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. seluruh perintah dari Allah Azza wa Jalla pada dasarnya adalah mempertemukan antara dimensi spiritual dengan dimensi sosial. Jadi kalau pada ayat ini ketika Allah katakan kutiba alaikumusiyam sebenarnya tentu maknanya bukan hanya kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus dan menahan sejumlah ketentuan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga ada satu pesan untuk mengambil makna yang terkandung di dalam ayat itu. Apa yang paling dirasakan oleh orang-orang berpuasa pada bulan suci Ramadhan? Rasa lapar, hikmah sosialnya ini, agar kaum muslimin, khusus orang-orang beriman tadi, mengetahui bagaimana rasa tidak nyamannya ketika seseorang itu tidak bisa mengakses sumber daya berupa makanan sekitar kita ada fakir, miskin, ada du'afa, ada anak-anak yatim yang mungkin tidak beruntung seperti kita. Bisa menikmati berbagai macam hidangan makanan pagi, siang, sore, malam. Sementara mereka dari keluarga Fukoro susah mendapat akses makanan. Nah penderitaan yang mereka rasakan, suasana yang tidak nyaman yang mereka rasakan harus juga menjadi bagian dari yang kita rasakan. Karena perintah berpuasa itu bukan hanya urusan hablum minallah tetapi Allah hendak ajarkan kepada kita bagaimana berempati kepada orang lain dengan merasakan suasana kebatinan yang dirasakan oleh orang-orang lain yang susah mendapatkan kebutuhan hidup. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membentuk pribadi kita menjadi mukmin mutakin di antaranya adalah peduli dengan sesama khususnya kepada para duafa fakir dan miskin. ألنا الله وإياكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.